Dan nanti itu akan menyedot energi negatif, ya. Seharusnya air itu, kalaunya air, garam, kemudian cuka itu seharusnya akan jernih, ya, akan jernih. Nanti kalau Anda melihat buram airnya, itu karena dia menyedot energi-energi negatif. Dan airnya juga bisa berkurang kalau sudah 48 jam. Seharusnya tidak berkurang, karena air garam itu tidak berkurang, ya. Air garam itu kan lebih abadi dari air biasa, dia tidak bisa, penguapannya agak lambat. Cuka juga penguapannya agak lambat. Nah, berkurang atau warnanya akan berubah. Sudah bisa, ya. Tapi kita akan memperkuat dengan doa. Yang pertama, kita bacakan basmalah 3 kali. Kalau bisa kita bacakannya dengan tahan nafas, sahabat-sahabat, ya. Kita bacakan dengan tahan nafas 3 kali. Kita hembuskan dengan bacaan kita ke air garam tadi. Kemudian setelah basmalah, kita baca istighfar 3 kali dengan tahan nafas, ya. Kalau bisa, kalau tidak bisa, ya tidak apa-apa. Kemudian bacakan lagi salawat, ya, salawat 3 kali dengan tahan nafas juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hembuskan ke air itu. Sudah, kita bertawassul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dengan kitab sucinya Al-Qur'an, kita baca Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat, subscriber Wahji Banjar, subscriber UKJ Banjar, teman-teman, sahabat-sahabat semua dimanapun berada, kembali saya menyapa untuk bersilaturahmi kepada sahabat-sahabat semua dimanapun berada dan kapanpun situasinya. Saya akan terus berbagi apa yang saya bisa, apa yang saya ketahui, mulai dari kesenian, mulai dari hiburan, teknologi, pembelajaran, sampai hal-hal yang berbau mistik sekalipun saya bagikan kalau saya tahu, ya, sahabat-sahabat. Walaupun saya bukan ahlinya, tapi setidaknya ini akan membuka inspirasi, membuka diskusi antara kita dengan sahabat-sahabat yang lain, dengan saya, dengan yang ahlinya, dengan tokoh-tokoh yang sebenarnya. Oke, sahabat-sahabat, sebelumnya saya setelah berbagi berbagai macam hal juga, ya, tentang hal-hal yang bersifat mistik, ya. Termasuk kemarin saya berjanji pada materi tentang mengetahui cara-cara kalau rumah atau toko kita sedang terkena guna-guna, ya, sahabat-sahabat, kemarin sudah saya bagikan. Dan saya di sana sudah menyebutkan untuk berjanji menyampaikan bagaimana cara pertolongan pertamanya jika kita merasakan ada hal-hal yang tidak enak, ya, yang kita alami di rumah kita ataupun dengan diri kita sendiri. Karena hidup ini, sahabat-sahabat, ya, kita tidak bisa terbebas dari segala macam tindak kejahatan. Apakah itu tindak kejahatan yang secara fisik ataupun secara non-fisik, ya, sahabat-sahabat. Nah, kalau secara fisik, misalnya kita dipukul orang, ya, kita dihantam orang, kita ditabrak orang, ya, itu bisa kita amati dan bisa kita tuntut. Tapi kalau sesuatu itu yang bersifat non-fisik, ya, yang bersifat non-ilmiah, yang bersifat supranatural, yang bersifat gaib, nah, itu tidak bisa kita menuntut. Nah, kita tidak bisa menuntut kemanapun karena tidak bisa dibuktikan, ya, sahabat-sahabat. Dan kalau dibawa ke pengadilan juga tidak bisa, ya. Oh, kita sudah dijelekkan nama baik kita, kan kita bisa kalau ada orang yang menjelek-jelekannya secara ilmiah, ya. Tapi kalau orang menjelek-jelekan kita secara halus, itu yang parah, itu yang susah kita untuk menanggulanginya. Dan kita sebagai orang beriman, kita hanya bisa kembali kepada sumber dari segalanya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya kepada Dia kita bisa mengembalikan, sahabat-sahabat. Hanya kepada Dia kita meminta, hanya kepada Dia kita berdoa. Tentunya
Karena kita orang biasa, karena kita bukan wali, karena kita bukan orang yang soleh, tentunya kita akan bertawasul. Maksudnya di sini adalah kita memerlukan jembatan, kita melalukan perantara, kita memerlukan media. Karena kita bukan orang yang soleh ya, kita bukan orang yang ahlinya, dan kita bukan orang wali misalnya. Kalau mereka yang wali, mereka yang soleh, bisa langsung berdoa kepada Allah, minta doakan kepada mereka kan, berdoa kepada Allah dan dikabulkan. Tapi karena kita orang biasa, tentunya kita harus berikhtiar sendiri dan melalui media-media yang tentunya sudah dicoba oleh sahabat-sahabat kita semua. Baik sahabat-sahabat, saya akan berbagi bagaimana caranya kita mengantisipasi kalau tempat kita ataupun diri kita juga ya, kalau kita sudah merasakan bahwa terasa tidak enak, kita sudah merasakan bahwa kita mendapatkan gangguan, baik itu gangguan yang dikirim orang ataupun gangguan secara alami di lingkungan kita itu karena banyak-banyak hal-hal yang negatif misalnya kan, aura negatif ataupun gangguan kiriman dari orang luar, orang lain diupahkan atau di apa namanya. Nah, bagaimana caranya kita melakukan pertolongan pertama kalau sudah yakin dan positif? Sebenarnya kita tidak perlu menunggu yakin dan positif ya sahabat-sahabat. Cara saya ini bisa aja, walaupun Anda tidak merasakan sesuatu yang negatif, Anda gunakan cara ini sebagai doa untuk benteng ya, untuk benteng terhadap hal kejahatan, bisa Anda gunakan. Karena ini adalah doa ya sahabat-sahabat, doa tapi melalui media atau melalui perantara atau melalui jembatan. Kita bertawasul. Bertawasul kita bisa kepada orang-orang saleh, kita bisa kepada orang wali, orang alim ataupun penjunjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya sahabat-sahabat, dan tentunya kita untuk menemui mereka, untuk menghadap mereka, kita juga melalui perantara ya sahabat-sahabat. Kita tidak bisa langsung kepada mereka, apalagi kita langsung menghadap Allah, tidak mungkin ya sahabat-sahabat. Dan kita hanya berdoa, Allah Maha mendengar, kita yakin itu. Tapi kita tetap ya perlu media dan perlu alat, perlu syariat. Ya, tidak bisa langsung di hati seperti ini langsung ada kada bra jadi kun fayakun, langsung jadi, tidak bisa ya sahabat-sahabat. Kita orang biasa, bukan wali. Nah, ada beberapa media yang bisa digunakan. Salah satunya, bila kita ingin menetralisir energi negatif yang ada di toko kita, kalau sahabat punya toko dan merasakan tidak enak ya di tokonya, tidak laku-laku, orang lewat selalu tidak melihat ke toko kita, dianggap tutup. Atau orang masuk tapi sebentarnya mau lari, lalu tidak mau berlama-lama di tempat kita, atau berkunjung ke rumah kita ya sebentar aja lari juga ya. Artinya, atau kita berada di rumah tidak betah di rumah ya, pengen keluar rumah terus ya. Nah, itu berarti ada sesuatu ya, tanda-tanda saja, indikasi, indikator ya, tanda-tandanya itu pertanda bahwa di rumah kita ada sesuatu yang aneh. Walaupun kita tidak merasakan sesuatu yang aneh, tetap aja ini bisa dilakukan karena ini adalah doa yang bagus yang tidak menyalahi syariat ya. Kita tidak menggunakan najis, kita tidak menggunakan jambi-jambi yang sifatnya syirik ya. Kita tidak menggunakan benda-benda yang membuat kita syirik di sini. Jadi bisa digunakan dan ini ya tidak bertentangan dengan agama. Sahabat-sahabat, ada unsur alam ya, ada unsur alam yang kita gunakan di sini. Unsur alam dan alami. Karena setiap unsur di alam ini mempunyai energinya masing-masing, baik itu energi negatif dan energi positif. Baik itu tumbuhan-tumbuhan apapun ya yang beraneka ragam, itu ada yang jenis auranya negatif, ada yang jenis auranya positif. Mereka tidak bisa bersatu. Yang positif dengan yang negatif mesti akan berjauhan. Salah satu kalau berdekatan pasti akan mati. Ya, sahabat-sahabat. Nah, misalnya ada benda-benda aja kita seperti itu juga ya, ada yang positif dan ada yang negatif. Makhluk hidup tuh makhluk ya, baik itu binatang, ikan, itu ada yang positif, ada yang negatif. Semua diciptakan Allah Subhanahu wa taala itu berpasang-pasangan ya, ada langit pasti ada bumi, ada siang pasti ada malam.
Tumbuhan ada laki, ada perempuan, ada yang jahat dan ada yang baik. Manusia ada yang jahat dan ada yang baik, ada laki-laki dan ada perempuan. Selama diciptakan berpasangan, maka tinggal kitalah yang menentukan kita maunya kemana, kita maunya disentuh oleh yang mana. Dan untuk memilih itu kita perlu isyarat, kita perlu ikhtiar, kita perlu tanda, kita perlu jembatan, kita perlu media untuk menentukan kita maunya kemana. Nah, benda itu adalah yang pertama air dan garam. Ya, unsur utama di bumi ini adalah air. Dan kalau menurut pembelajaran IPA ya, lautan lebih luas daripada daratan. Maka unsur garam dan air itu lebih berkuasa di bumi kita ini. Nah, maka kita akan menggunakan media garam dan air cairan untuk menetralisir lingkungan kita. Yang pertama, sahabat-sahabat, sediakan gelas. Kemudian sediakan garam ya, garam, misalnya ini garam ya. Nah, ini garam, masukkan garam dulu ya, sahabat-sahabat. Garam masukkan ke air. Ini sahabat-sahabat ya, kalau ada perbedaan dengan cara yang lain, kalau sahabat-sahabat punya cara juga, kalau ada perbedaan, mohon maaf. Mungkin kalau berbeda berarti kita berbeda gurunya ya, sahabat-sahabat. Saya juga guru ya yang ngajarin, guru saja juga yang ngajarin. Kalau kita berbeda berarti kita beda gurunya ya, tidak apa-apa. Kalau kita sama, syukur alhamdulillah. Pokoknya ya, ambil yang baiknya dan yang negatifnya dibuang aja ya. Nah, jadi garam dulu ya. Habis garam, lalu kita kasihkan air sedikit secukupnya. Ya, secukupnya aja. Lalu kita kasih air cuka. Kalau berasi antara tiga cairan ini, garam ya, ada air cuka, air sedikit, kemudian tak ada air juga tak apa-apa, jadi cuma kita kan cukupi syaratnya tiga itu. Sebenarnya garam dan cuka langsung juga tidak apa-apa ya. Garam kita kasih, air sedikit kita kasih cuka. Cuka untuk makan itu biasanya kan ya yang betul seperti ini. Nah, segini ya. Garamnya akan setelah kita air cuka, garamnya akan tenggelam sedikit. Ada sekitar 1 cm ya cairannya, dan garamnya ada di bawah sini, tertumpuk di bawah air, dan cukanya di sini setelah kita tumpahkan. Nah, setelah itu sebenarnya ini sudah mempunyai ya energi positif ya, tanpa dibacakan apa-apapun. Kalau ini sudah ditaruh di 4 pojok tempat usaha atau tempat tinggal Anda dan diamkan selama 4 atau 4 hari ataupun setidaknya 48 jam ya kalau bisa. Nah, nanti itu akan menyodot energi negatif ya. Seharusnya air itu, kalau air, garam, kemudian cuka itu seharusnya akan jernih ya. Akan jernih. Nanti kalau Anda melihat buram airnya, itu karena dia menyedot energi-energi negatif. Dan airnya juga bisa berkurang kalau sudah 48 jam. Seharusnya tidak berkurang, karena air garam itu tidak berkurang ya. Air garam itu kan lebih abadi dari air biasa. Dia tidak bisa, penguapannya agak lambat. Cuka juga penguapannya agak lambat. Nah, berkurang atau warnanya akan berubah. Sudah bisa ya. Tapi kita akan memperkuat dengan doa. Yang pertama, kita bacakan basmalah 3 kali. Kalau bisa kita bacakannya dengan tahan napas, sahabat-sahabat ya, kita bacakan dengan tahan napas 3 kali. Kita hembuskan dengan bacaan kita ke air garam tadi. Kemudian setelah basmalah kita baca istighfar 3 kali dengan tahan napas ya, kalau bisa. Kalau tidak bisa ya tidak apa-apa. Kemudian bacakan lagi salawat. Ya, salawat 3 kali. Dengan tahan napas juga. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Hembuskan ke air itu. Sudah, kita bertawassul dengan Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dengan kitab sucinya Al-Qur'an, kita baca Fatihah 4. Cukup itu aja yang pendek-pendek, tidak usah. Kalau bisa ya ayat kursi ya juga bagus, tambah bagus. Yang pendek-pendek aja lah ya. Nah, sebenarnya sampai salawat itu sudah bagus. Tapi kita tambah lagi kalau bisa dengan Fatihah 4 tadi. Bacakan, jadi surah Al-Fatihah, surah Al-Falaq ya, surah Al-Falaq, kemudian surah Al-Ikhlas. Urutannya ya, kalau berurutan seperti itu ya, teman-teman, kalau berurutan. Kemudian ditutup dengan surah An-Nas. Kalau berurutan, kalau tidak berurutan juga tidak apa-apa, sahabat-sahabat. Cuma lebih bagusnya berurutan mulai dari Fatihah, karena itu ibunya Al-Qur'an adalah Fatihah ya. Kemudian ditutup dengan ayat pendek penghujung dari Al-Qur'an itu, yaitu surah Al-Falaq, surah Al-Ikhlas, dan surah An-Nas. Itu penutupnya Al-Qur'an. Jadi awal sampai akhir Al-Qur'an itu dibacakan di media kita tadi. Kemudian medianya tadi kita letakkan aja di pojok mana kita mau, atau kita bikin 4 pojok, sana satu kalau luas ya, pojok situ satu, yang itu satu udah. Kalau tempat kita sempit ya cukup satu aja, kita tempatkan di pojok mana kita mau ya, sahabat-sahabat. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat dan bisa membantu sahabat-sahabat. Yang penting dengan doa dan keyakinan, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita harus yakin melalui perantara kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan melalui perantara kitab sucinya, melalui perantara benda-benda yang sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kita pergunakan, termasuk air dan garam tadi. Jadi kita tidak menuangkan, jangan sekali-kali sama saya menggunakan apa? Menggunakan misalnya ini apa tadi? Garam ya. Nanti syirik, katanya syirik. Ya enggak ya sahabat-sahabat. Kita perlu media, kita bukan wali, kita bukan bukan nabi ya. Kita perlu media. Tambah lagi yang pakai keris dan lain-lain, saya tidak pernah mengatakan mereka yang menggunakan keris itu, mereka yang memelihara keris itu syirik, ya tidak juga. Walaupun itu kepercayaan animisme ya, tapi sebagai orang Islam kita tetap mempercayai bahwa itu adalah sebuah budaya, budaya yang bagus yang kita pegang. Oke, nanti saya juga akan berbagi tentang benda-benda mistik ya sahabat-sahabat. Di berikutnya akan saya bagikan benda-benda mistik saya, dan apakah itu syirik, apakah itu tidak, nanti akan saya bahas selanjutnya di konten saya. Oke, mudah-mudahan konten saya ini bermanfaat di kemudian hari bagi anak cucu saya. Mudah-mudahan video ini abadi, tidak terkena setrikanya YouTube ya, sehingga bisa bermanfaat untuk sahabat-sahabat di kemudian hari. Di saat ini mungkin tidak bermanfaat, tapi di kemudian hari ada yang menemukan dan ada yang memanfaatkan ini, dan ada yang berkahnya bisa makbul diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih, ambil positifnya dari Oh Haji Banjar, buang yang negatifnya dari Oh Haji Banjar. Terima kasih, dukung terus Oh Haji Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.